misalnya saat waktu masa pan di waktu masa pandemi ini pas Isra Mikrat kita melaksanakannya seperti biasa atau gimana Ustaz? Atau dibolehkan rame atau gimana Ustaz? Nanti dicap ya Ustaz segala lagunya Ustaz. Seratus Tembara FM dari jantung kota Salaka kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Rama masih kembali bersama Adi Jidina dan juga Ustaz Yau. Ya Ustaz, ada nih pertanyaan. Katanya, kalau di masa pandemi ini sama nggak? Kalau Isra Mikra yang tahun sebelumnya sama tahun sekarang? Cara pelaksananya Ustaz? Ya, terima kasih kepada penanya kami. Tentu ini adalah pendengar setia kami. Bagaimana kita dalam memperingati dan merayakan Isra wal Mikraj tahun ini adalah masih dalam tahun pandemi. Tentunya
kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada, memperingati dan merayakan Isra wal Mi'raj tidaklah dilarang, dan itu juga sangat dianjurkan. Namun dalam pelaksanaannya, kami sangat menganjurkan kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melaksanakan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang pentingnya kita menjaga protokol kesehatan dari 3M menjadi 5M. Satu, tetaplah memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan, dan kemudian menjauhi yang sifatnya kerumunan dan mobilisasi dan interaksi tetaplah dijaga. Tentu sosialisasi 5M ini dan dapat kita laksanakan insya Allah itu adalah untuk keselamatan kita bersama tentang virus corona yang sangat membahayakan ini. Dan tentunya virus corona ini adalah sesuatu yang sangat misteri bagi kita. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui tentang bagaimana keadaannya ini. Dan dengan menjaga protokol kesehatan itu, tentunya supaya imun kita terjaga, kesehatan kita terjaga, dan betul-betul kita harapkan dengan memperingati Isra wal Mi'raj di masa pandemi ini, keimanan kita bertambah. Dan insya Allah iman kita bertambah, imun kita pun kuat, dan insya Allah juga bala dan bencana termasuk COVID-19 kita akan aman. Dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat-cepatlah Allah angkat dari muka bumi ini. Dan tentunya COVID-19 ini adalah memuji kita semua, siapa yang orang yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini kami jelaskan kepada kita tentang peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW, dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Ini saudara-saudaraku mengisyaratkan kepada kita semua. Dalam ayat itu antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Dan saudara-saudaraku, pada ayat selanjutnya, pada ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha yang diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kemudian saudara-saudaraku, pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan penglihatan Muhammad itu tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam mencapai kesuksesan, wujudkan segala cita-cita kita, kita harus melaksanakan Mi'raj, peningkatan segala bentuk upaya dan usaha kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, khususnya kepada generasi muda kami, maka mari kita meramaikan, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuklah dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, termasuklah Isra Mi'raj ini. Dan kita rayakan dengan berbagai perlombaan-perlombaan, dan sesungguhnya dengan diadakannya itu, begitu juga dengan ceramah-ceramah agama, akan menambah keimanan kita dan kekuatan iman kita dalam hidup ini. Kalau kita generasi Islam yang didalami oleh, yang diilhami oleh makna daripada
memakmurkan masjid, insya Allah generasi kita waras dan terhindar daripada miras. Saudara-saudaraku, khususnya kepada pemuda kami yang terlibat dalam miras, termasuklah dalam segala generasinya, termasuk narkoba. Saudara-saudaraku, miras, minuman keras, narkoba, itu adalah induk segala keburukan. Ummul Khobais, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menyatakan, jauhilah khamir, minuman keras. Jauhilah minuman keras, karena khamir itu merupakan induk segala keburukan, biang kerusakan. Ada sebuah cerita di akhir ceramah kita ini untuk kita ambil hikmahnya. Dahulu ada seorang abid, ahli ibadah, yang biasa pergi ke masjid. Di antara orang-orang sebelum kita, ada seorang abid yang sering ke masjid. Kemudian dia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, kami mengundang engkau ahli ibadah untuk suatu kesaksian. Ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur, tentunya namanya pun sang pelacur, layaknya seperti artis yang sering memakai pakaian tipis. Segera pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya dan tak ada orang lain. Mata sang abid tertuju ke sosok seorang wanita yang amat cantik, berpakaian tipis, layaknya seperti artis, sambil membawa secawan khamir dan dekatnya ada bayi yang masih kecil. Wanita tersebut berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu wahai ahli ibadah untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku, atau engkau ikut minum minuman khamir barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Kalau kau menolaknya, maka saya akan menjerit dan berteriak sehingga ada orang yang memasuki rumahku untuk memperkosaku. Engkau akan terfitnah dan tertuduh yang ingin merusak dan memperkosaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, singkat cerita, sang ahli ibadah itu pun bertekuk lutut dan dia berkata, zina itu dosa besar, saya tidak mau. Membunuh bayi yang tak berdosa, membunuh manusia yang tak berdosa, juga termasuk dosa besar, saya pun tidak mau. Lalu dia memilih untuk meminum khamir seteguk demi seteguk, hingga akhirnya ia mabuk, hilang kesadaran dirinya, hilang akal sehatnya, yang pada akhirnya ia pun berzina dengan pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu. Saudara-saudaraku, jangan sibukkan dirimu dengan minuman keras. Ketenangan engkau tidak akan dapatkan, tapi ketenangan yang abadi, yang kekal abadi, yang memberikan ketenteraman pada dirimu, apapun yang kau hadapi dalam masalah ini, hanyalah dengan mendekatkan diri ke masjid untuk mendirikan sholat dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Fajatanibul khamra, wajatanibul khamra. Karena itu jauhilah minuman keras, miras, karena demi Allah, sesungguhnya iman tak dapat menyatu dengan khamir dalam dada seseorang, melainkan harus keluar, salah satunya hadis riwayat An-Nasa'i. Oke, Ustaz, terima kasih untuk kebersamaannya kepada Ustaz Muhammad Nu yang telah memberikan kita hikmah di balik Isra Mi'raj. Atas waktunya ya, kita bilang terima kasih ya, Ustaz. Terima kasih sama juga. Syukron kasiro. Jazakumullahu khairan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Rau untuk kebersamaan rekan Rau di sore hari ini. Dina pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok masih separang dah.
Terima kasih.